Harga mangpirang kabutuh pokok ngajau di pasar tradisional Muara Cikadu Kabupaten Cianjur. Salat Sajina harga cengek berem, Tina harga asalnya dua puluh ribu, 20 ribu sa kilo Kiwari ngajau tapi seratus ribu saban kilona. Saprak dua minggu katompernakan harga komoditas cabai di pasar tradisional desa Muara Cikadu, Kabupaten Cianjur, tapi ia wartaka warta harga nama masih ngajawul. Kawas harga cengek berem, anu samemena rp ribu ngajawul jadi seratus ribu saban kilona. Dianti harga nangajawul, jenglengan Nana oge langka kawenehanana. ngajalah harga cengg teh lain lantaran pabar wungkul tapi keengaruhan ku hawa anu te bisa dilelebahmbalukukaken para pataninanangan puso begitu na pas sokan cabe bangga diiarnaku para padagang di pasar. ngajaulah harga ceengeek teh mata ngarahu para padagang bang itu ngajalah harga cengk yangmbalukukakenti isise nummeli warga oge ngarahu ballukar maha jenglangkana cengek di pasar. Harga cabai sekarang naik. Biasa jualan cabai banyak, saya juga lebih dari 20 kilo. Sekarang mah nggak ada jualan karena harga cabai mahal. Perusahaannya. Berapa teh harga cabai sekarang? Harga cabai jualan lebih dari 100 sekarang mah cabai. Dan harga ketan juga belanja kecilnya sekarang ada. Mahal lagi sekarang. Ini uh, ibu beli cabai nggak bu? Sekarang nggak. Kenapa Terlalu bu? mahal. Berapa pasarannya ya. bu? pasarannya channel seratus katanya biasanya kalau harga harga normal biasa sama normal mah atau contoh lima belas ribu dua puluh lima paling satu kilo. Hmm. Heri Setiawan, Bandung TV.